What am I? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maximali. Baik teman-teman, di video kali ini kemarin ada yang nanya ya melalui WA tentang program afiliasi penjual. Jadi mungkin teman-teman yang pernah dengar itu apa program afiliasi penjual. Selain Shopee Affiliate program yang biasa teman-teman ikuti, ada juga nih namanya program afiliasi penjual. Nah, jadi teman-teman, sedikit aja aku ulas ya. Program afiliasi penjual ini program afiliasi khusus untuk teman-teman yang memiliki toko di Shopee. Jadi ibaratnya Shopee itu akan memberikan komisi atau memberikan penghargaan berupa komisi kalau teman-teman mempromosikan toko teman-teman sendiri. Gitu teman-teman. Jadi selain teman-teman taruh buka toko gitu di Shopee, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan komisi selain dari hasil penjualan teman-teman, yaitu melalui gabung di afiliasi penjual ini. Misalkan teman-teman di situ buka toko baju gitu ya. Nah, ketika teman-teman membuka toko baju nih, udah ngupload produk-produknya di Shopee, kemudian teman-teman untuk mendorong teman-teman untuk mempromosikan produk teman-teman sendiri, maka Shopee membuat program afiliasi penjual ini. Jadi kalau ada yang berhasil membeli check out dari link toko teman-teman atau link toko, link produk teman-teman sendiri, ini teman-teman bisa mendapatkan komisi 20% dan 10%. Akan mendapatkan komisi 20% kalau pengguna Shopee baru pertama kali belanja di Shopee atau baru pertama kali download Shopee. Akan mendapatkan komisi 10% dari harga produk teman-teman kalau pengguna Shopee itu sudah setia belanja di Shopee, artinya sudah pengguna lama ya belanja di Shopee. Nah, jadi sebenarnya intinya kalau mau gabung menjadi program afiliasi penjual ini, teman-teman harus punya toko di Shopee. Cara daftarnya gimana? Teman-teman klik aja di Google daftar program afiliasi penjual, nanti di situ ada arahannya di situsnya Shopee ya. Kalau punya toko. Nah, jadi sebenarnya untuk mendorong nih para pemilik toko untuk mempromosikan produknya sendiri. Dengan mempromosikan produknya sendiri itu selain dapat keuntungan dari produknya sendiri, tapi juga bisa mendapatkan komisi sampai 20% dan 10%. Nah, begitu ya teman-teman informasinya, informasi singkatnya. Jadi kesempatan buat teman-teman yang mau membuka toko di Shopee itu silakan mungkin bisa gabung di program afiliasi penjual. Itu minimal ada satu produk yang aktif ya, syaratnya satu produk aktif di Shopee, di tokonya teman-teman, dan itu dipromosikan. Kalau ada yang berhasil terjual dari link yang teman-teman share sendiri, toko teman-teman sendiri, produk teman-teman sendiri, itu teman-teman mendapatkan komisinya dari harga barangnya. Misalkan harga barang teman-teman itu 100.000, harga produk teman-teman punya sendiri ya, itu 100.000, teman-teman bisa mendapatkan komisi 10.000 kalau berhasil terjual. Selain untung, misal untungnya katakanlah 20.000, bisa dapat komisi 10.000 jadi 30.000. Dan komisi yang Shopee afiliasi penjual ini dikirim setiap hari Jumat katanya, dari situs Shopee-nya aku baca ya. Oke, itu aja informasinya. Silakan kalau yang punya toko mau daftar afiliasi penjual, silakan ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What am I?